Seperti inilah suasana kirap nasi tumpeng sederhana dengan lauk-pauk khas pedesaan, ikan asin dengan kuluban, yang dipanggul oleh sejumlah warga desa Sendang Kulon, Kecamatan Kangkung, dan anggota Korem 0715 Kendal, diarak mengelilingi jalan menuju ke Dusun Pening yang nantinya dilangsungkan proses pembangunan pengecoran jalan melalui program TMMD reguler ke-109. Bersama Camat Kangkung, Kades Sendang Kulon, dan Kodim 0715 beramai-ramai membawa nasi tumpeng serta peralatan makan minum. Tak hanya itu, peralatan kerja pengerasan jalan dengan betonisasi seperti semen, pacul, sekop, ember, dan molen turut dikirap. Kepala Desa Sendang Kulon, Abdul Haris, mengatakan, tradisi kirap nasi tumpeng dan peralatan kerja tersebut memang sudah menjadi budaya warganya, manakala akan melangsungkan sebuah hajat besar seperti membangun jalan. Selain nguri-nguri peninggalan leluhur, juga berharap atas kelancaran dan mendapat keberkahan dalam melaksanakan hajat, membangun sarana jalan, khususnya akses warga Dukuh Pening bisa selesai tepat waktu. Kirap itu ya biar masyarakat di Sendang Kulon itu sesuai dengan adat ya, naluri Jawa itu biar keakraban dengan guyub rukun sesuai dengan kegiatan yang adanya pelaksanaan program sama ini. Vita Kendal, TATV.